Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer. Hari ini aku mau ngonten yang deket-deket rumah, guys. Nah, sekarang aku makan empe-empe Palembang yang ada di daerah Sukaraja. Nama tempatnya empe-empe Palembang dan mie ayam Haji Didi. Untuk alamatnya di Jalan Sukaraja ya, yang bundaran Sukaraja itu. Nah, kalian tinggal lihat ada nama empe-empe Palembang dan mie ayam Haji Didi. Nah, tadi aku udah pesen empe-empenya ya. Tadi aku pesen kapal selam, terus ada telur kecil, ada kulit, ada lenjer juga. Untuk harganya, kalau empe-empe kapal selam harganya Rp10.000 dan untuk telur kecil, kulit, dan lenjer harganya Rp2.000. Mari kita coba. Nih, aku liatin dulu ya ke kalian. Tadi aku pesen kapas selam, telur kecil, kulit, dan lenjer. Dan ini ada timunnya. Dan pastinya ada kuah cukonya. Aku cobain dulu ya kuah cukonya. Tadi aku request disatuin aja. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, seger guys. Asamnya kerasa. Mantap. Aku mau cobain yang telur kecil. Nih, ini tadi telur kecilnya. Yang ini tuh. Yang ini telur kecil terus dibelah ini tadi. Yang telur kecilnya harganya Rp2.000. Tapi di luarnya tadi gorengnya nyampe kering, guys. Aku suka. Dan cukonya enak banget. Makin segar. Sama timun. Dan menurut aku ini empemnya enak banget. Ikannya kerasa. Aku mau yang mana lagi ya? Ini kayaknya kesukaan ayam aku. Kulit. Yang bentuknya gepeng gitu ya. Nih. Ini udah dibelah ya tadi. Oh, pakai timun ini langsung. Mari mama. Untuk teksturnya yang kulit ini lebih crunchy. Kalau tadi ini lebih ke lembut ya. Karena ini kan bentuknya gepeng. Bagi kok bagi kalian yang suka kuahnya dipisah juga boleh loh. Cuma menurut aku mah lebih suka bisa twin. Dan kalau kalian pengen pedas juga ada sambalnya ya. Ini tadi telur kecil udah, kulit udah, ini ada lenjer juga ya, yang ini juga sama tadi udah dipotongin tuh, jadi kayak gini udah dipotongin guys, bentar biar kepotong semua. Ini lenjernya.
bedanya, kalau tadi ada telur kecilnya, kalau ini nggak ada. Sama-sama enak. Memang lenjer kan nggak ada isian, guys. Basicnya sama. Teksturnya sama. Kembali. Ini cukonya enak, beneran asli. Kalian nyadar nggak? Kita seruput. Tadi kan yang kecil-kecilnya udah. Nah, ini bagian yang ini adalah bagian si kapal selamnya. Dan tadi udah dipotongin. Dalam isian kapal selam ini ada telur. Aku cobain yang ada telurnya ya. Bentar. Nih, yang ini ada telurnya tuh. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, we were shining. Pempek Palembang ya, enak banget. Nah, bagi teman-teman yang mau datang ke sini, aku cantumin alamatnya di kolom deskripsi di bawah. Ingat, di Jalan Sukaraja ada pempek dan mie ayam Haji Didi. Nah, kalian tinggal pesan pempeknya di sini. Dan jangan lupa follow sosial media Giri Media di bawah ini. Di sini. Dan biar kita semangat bikin videonya, jangan lupa subscribe, komen, Giri Media, perut kenyang, hati senang, banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath.